Dirawat secara khusus, sapi jenis Simental yang memiliki bobot 1 ton. Sapi ini merupakan satu dari 3 ekor sapi yang dipesan Presiden Joko Widodo untuk keperluan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Peternakan Saritani di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ini merupakan salah satu tempat langganan pihak Istana Kepresidenan untuk memesan hewan kurban setiap tahunnya. 3 ekor sapi jenis Simental ini mempunyai bobot masing-masing 900 kg sampai 1 ton lebih. Diberikan perlakuan khusus mulai dari pemberian pakan dan juga vitamin. Sapi-sapi ini juga terus dipantau kesehatannya secara ketat. Dan tak kalah penting, pemberian vaksin anti lampi skin disease dan vaksin anti PMK atau pencegahan penyakit mulut dan kuku sehingga terhindar dari penyakit yang kini jadi perhatian yakni cacar sapi serta penyakit mulut dan kuku. Bahkan, sebelum dipesan 3 ekor sapi ini telah menjalani pemeriksaan khusus dari Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, sampai dari tingkat pusat. Ini dilakukan guna memastikan sapi-sapi yang dipesan oleh pihak istana untuk keperluan kurban dalam kondisi sehat dan layak. Ada perlakuan khusus? Perlakuan khusus kita ada pencegahan, paling pencegahan untuk LSD sama PMK. Kita sudah melakukan vaksinasi dan kita memberikan obat cacing per 3 bulan sama vitamin untuk 3 bulannya. Oh, pakannya sendiri? Pakannya kita ada konsentrat, hampas tahu sama jerami, kita diberikan itu. Jadi tempat langganan hewan kurban setiap tahunnya, peternakan sapi ini memiliki kualitas sapi yang baik serta terjaga kebersihan dan kesehatannya. Bahkan di tengah wabah penyakit cacar sapi serta penyakit mulut dan kuku yang merebak, tidak ditemukan satu ekor pun sapi yang terjangkit. Sementara 3 ekor sapi pesanan presiden ini akan diantarkan pihak peternakan sehari menjelang perayaan Idul Adha nanti. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.